saya. Acara serah terima surat keputusan SK mandat pengurusan cabang PAC Kecamatan Babelan Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya yang dilaksanakan di kantor DPC Grip Jaya Kabupaten Bekasi berjalan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan penetapan pengangkatan pergantian pengurus ketua yang lama yaitu Bung Eksa saat ini ragil secara resmi memimpin PAC. Grip Jaya Kecamatan Babelan disaksikan para pengurus dan anggota Grip. SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPC Grip Jaya Kabupaten Bekasi Bang Liliana bertempat di kantor DPC Jalan Industri Jurong Cikarang Kabupaten Bekasi Sabtu 19 Maret 2022. Saya Bang Lili, Ketua DPC Grip Jaya Bekasi Kabupaten. Alhamdulillah, hari ini saya telah mengesahkan saudara saya yaitu Bang Ragil yang telah menggantikan Bang Eksa, yang sekarang Bang Eksa posisinya naik ke DPP. Besar harapan kami untuk Bang Ragil, Ketua PAC Babelan yang terbaru, semoga Bang Ragil bisa menjalankan amanah yang saya berikan agar PAC Babelan lebih keren lagi, lebih bermartabat lagi, dan pesan saya jangan lupa kedepankanlah silaturahmi kepada LSM Ormas yang ada di Babelan, khususnya TNI Polri. Kita harus selalu bersinergi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RI. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua PAC Grip Babelan mengucapkan terima kasih pada hari ini Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Alhamdulillah, atas nama ketua yang baru saya Ragil Jayawiganda mendapat SK dari Ketua DPC Kabupaten Bekasi yaitu Pak Ketua Liliana, yang mana mendapat SK ini saya bertanggung jawab serta istiqomah untuk keluarga besar Liga Cipablan agar maju dan bersinergi dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PAC Ragil Jayawiganda berharap kepada anggota harus loyalitas dengan organisasi dan mari kita bangun organisasi Grip Jaya Kecamatan Babelan selalu maju dan mensejahterakan anggotanya. Semoga Grip lebih solid dan bersinergi dengan TNI Polri dan instansi lainnya khususnya di wilayah Kecamatan Babelan untuk anggota dan pengurus agar bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi atau tufoksi masing-masing agar tetap solid dan kompak, jelasnya Ragil Ketua PAC Grip Babelan. Dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, Cecep mengabarkan.